Bayangkara Martinus. Suster dan Bapak Ibu, Kepala UPTB Pendidikan Pertahanan Semarang Selatan, mohon maaf tidak dapat hadir pada acara ini karena ada kegiatan di dinas kota. Untuk itu, beliau mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan beberapa kata-kata. Sister dan Bapak Ibu semuanya, kami dari dinas menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu orang tua siswa dengan terselenggaranya kegiatan ini. Perlu saya sampaikan bahwa PK Martinus di UPTB Pendidikan Kecamatan Semarang Selatan boleh dibanggakan karena di dalam setiap kegiatan selalu aktif dan setiap ada lomba biasanya ada beberapa yang memenangi lomba tersebut. Mohon doa restu kepada Bapak Ibu orang tua siswa, tahun ini TK Martinus mewakili Kecamatan Semarang Selatan untuk lomba sekolah sehat. Mohon dukungan Bapak Ibu semuanya, semoga bisa nomor satu di kota Semarang. Kemudian untuk SD Santo Antonio 1 juga memenangi beberapa lomba di tingkat UPTB maupun di kota Semarang beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu tidak ada salahnya kalau penyelenggaraan putra-putrinya yang sudah lulus TKB memilih SD Santo Antonius untuk melanjutkan pendidikan putra-putri Bapak Ibu semuanya. Tadi disampaikan oleh perwakilan orang tua siswa kalau di TK Martinus ini lebih menekankan pendidikan moral. Sebenarnya tidak hanya pendidikan moral, tetapi kecerdasan, keterampilan, budi pekerti, moral semuanya diajarkan kepada putra putri TK Martinus ini. Tidak lagi putra putri pendidikan akan melanjutkan ke sekolah dasar. Kalau ada sekolah yang sudah baik, yang sejalan dengan keinginan pendidikan, kenapa harus memilih yang lain? Tadi informasinya yang lulus sekitar 42 ya sister, benar 42 yang lulus. Bapak Ibu merasa puas dengan pelayanan suster, ibu-ibu guru TK, KB di sini, sampaikan kepada masyarakat di lingkungan Bapak Ibu. Tetapi jika penyelenggaraan kecewa dengan pelayanan atau merasa kurang dengan pelayanan di TK Martinus ini, sampaikan kepada suster dan ibu-ibu pengajar di sini. Jangan sampaikan kepada yang lain. Saya Bapak Ibu yang hadir di sini tidak ada yang ingin atau tidak ada dusta di antara kita ya. Kalau memang kita puas, kita sampaikan kepada masyarakat. Tetapi kalau kita merasa kurang, sampaikan kepada penyelenggara sekolah.
selamat pagi, selamat atas kelulusan putra putri penjenengan.